giveaway saldo dana dan pulsa jika video ini tembus 100 like dalam 1 hari. Tulis nomor kalian di kolom komentar. Untuk selebihnya cek kolom deskripsi. Semoga beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys dengan saya tentunya di channel ini. Oke, jadi kesempatan kali ini saya akan coba meng-share bagaimana cara mengunlock MiFi ataupun modem yang enggak ada menu lock ke jaringan 4G ya guys. Oke, seperti apa kelanjutannya? Seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya teman-teman support channel saya ini dengan cara like dan subscribe sebanyak-banyaknya, biar channel ini kedepannya bisa menjadi lebih baik dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, next, lanjut ke videonya. Nah, di sini saya menggunakan MiFi ya guys. Ini hanya sebuah contoh bagaimana cara unlock ke jaringan 4G. Nah, yang pertama yang kalian harus ingat bahwasanya pastikan dulu ya guys, jika kalian menggunakan provider apapun di lokasi kalian itu sudah support 4G ya di lokasi kalian. Berikut MiFi ataupun modem yang kalian pakai itu sudah support 4G dan frekuensinya cocok di daerah kalian masing-masing. Nah, namun di sini ada beberapa tipe MiFi ataupun modem di sana nggak bisa unlock 4G, guys. Nggak bisa unlock 4G, nggak ada menu unlock 4G sama sekali. Nah, jadi seperti ini ya, guys. Saya contohkan punya saya. Oke. Di sini ke modem ya, guys. Nah, ini ya, guys, ke modem. Ke modem masuk. Oke. Okay. Kita tunggu, guys. Kok enggak masuk, guys? Oh, di sini mungkin ketik manual ya, guys. Nah, seperti ini. Nah, baru jalan. Di sini ya, guys. Jadi di sini saya menggunakan MiFi Huawei yang tipenya itu E5573S yang 606 guys. Nah, di sini kita lihat ya di pengaturan. Di sini. Nah, seperti ini. Nanti. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini enggak ada menu unlock 4G guys. Sambungan seluler. Nah, di sini enggak ada guys ya. Pengaturan jaringan coba kita lihat. Nah, di sini hanya ada mendukung jaringan LTE ataupun 4G ya guys, namun enggak ada unlock. Nah, teman-teman bisa lihat enggak ada unlock. Namun ada di beberapa MiFi, di beberapa tipe MiFi ataupun modem itu sudah support unlock 4G. Ataupun teman-teman biasanya itu teman-teman di grup saya itu biasanya mengubah web UI dari si MiFi itu, guys. Sekiranya bisa unlock 4G. Jadi seperti itu. Namun di sini punya saya web UI-nya itu original dari MiFi-nya, jadi belum ada fitur unlock 4G-nya. Nah, untuk cara mengatasi ini kalian bisa mendownload aplikasi Huawei Manager. Jadi seperti ini. Nah, ini otomatis login, enggak usah kalian mengklik IP secara manual. Intinya kalian harus terhubung ke jaringan WiFi-nya dulu, lalu buka aplikasinya, otomatis akan terbaca di sini guys. Ini sinyal ada 3. Ini IP dan 4G guys, networknya 4G. Lalu ini tipe MiFi saya E5573S yang versi 606 ya guys. Karena di beberapa itu ada yang 5573S yang lain, ada yang 308 dan semacamnya. Nah, di sini fiturnya di bawah, guys.
untuk unlock 4G. Jadi jika kalian mengklik dari salah satu ini, maka otomatis ini akan mereset ataupun unlock jaringan 4G secara otomatis. Contoh di sini saya menggunakan default ya, di sini yang auto. Kita klik auto. Nah, di sini IP-nya menghilang, jaringan juga otomatis menghilang. Dan di sini sudah auto. Nah, di sini IP baru muncul yaitu 100.116. Nah, untuk men-unlock kalian bisa klik di sini 4G. Jika ingin unlock ke 4G. Jika kalian ingin unlock ke 4G yang frekuensinya 2100 dan semacamnya, kalian bisa mengklik yang di bawah. Ya, ini ada yang VDD dan TDD ya, guys. Nah, bagi teman-teman yang masih belum tahu, kalian bisa melihat informasi ini, frekuensinya, kode frekuensinya, atau nanti saya sediakan di deskripsi ya guys, biar kalian tahu B1 itu frekuensi berapa, B3 itu frekuensi berapa. Nah, kalian bisa klik ini ya guys untuk mengunlock 4G nya seperti ini. Perhatikan IP nya menghilang, sinyal juga menghilang. Nah, di sini sudah muncul namun IP belum. Nah, ini sudah connect guys, dan ini secara otomatis itu sudah unlock 4G guys. Nah, kita cek itu ini. Nah, ini guys ya, mantap. Jadi seperti itu guys, kalian bisa menggunakan aplikasi Huawei Manager ini di beberapa Mivi Huawei ya guys, di beberapa tipe Mivi Huawei ataupun modem yang yang dari Huawei guys. Jadi seperti itu. Ataupun kalian bisa menggunakan healing di sini. Namun di aplikasi healing Huawei di sini belum ada menu unlock 4G-nya juga guys. Karena memang ikut bawaan dari si Mivi-nya ataupun modemnya. Jika di modem ataupun Wi-Fi-nya itu firmware-nya atau web UI-nya itu sudah support unlock 4G, maka otomatis ada di healing. Namun jika di healing enggak ada, kalian bisa menggunakan aplikasi Huawei Manager ini guys. Oke. Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika kalian suka kalian bisa like, jika kalian tidak suka kalian bisa dislike. Oke. Ditunggu next video selanjutnya guys. Bye.